kakak, selamat datang kembali di YouTube channel Toko Indah. Pengikut setia Toko Indah pasti tahu ini video apa. Yaps, video review produk elektronik, dan kali ini review produknya adalah kipas angin meja merek Maspion EF30P2. Tonton video review hingga akhir ya, dan jangan lupa tinggalkan like, share, comment, subscribe juga. Happy watching! Siapa sih yang belum kenal Maspion? Brand yang sudah tidak asing lagi sebagai merek yang mengeluarkan produk kebutuhan rumah tangga. Salah satu produk terkenalnya yaitu kipas angin dengan berbagai model dan ukuran. Kipas angin Maspion telah menjadi kepercayaan masyarakat dalam memiliki kipas angin berkualitas. Jadi tunggu apa lagi? Order sekarang! Oke, kita lanjut ke bagian-bagian kipas angin Maspion EF30P2. Bagian yang pertama, terdapat baling-baling. Kedua, rumah kipas bagian depan. Ketiga, rumah kipas bagian belakang. Dan yang terakhir, terdapat unit motor kipas, terdapat juga dua pengunci kipas ya kak. Kipas angin ini sangat nyaman digunakan karena dilengkapi dengan motor angin yang kuat dan handal sehingga hembusan angin terasa lebih sejuk. Selain itu, daya listrik rendah dan tidak berisik menjadi kelebihan dari Maspion EF30P2 ini. Sebelum kita lanjut ke cara perakitan kipas, untuk kalian yang berminat order, bisa langsung datang ke Toko Indah di Jalan Brawijaya nomor 82 Petarongan Jombang, atau bisa juga order by marketplace online kita. Dan untuk info lebih lanjut, bisa cek di deskripsi bawah ya. Cara perakitan pertama yaitu pasang rumah kipas atau kerumu belakang sesuai lubang seperti di video, lalu kunci dengan guard nut atau pengunci kipas. Kedua, jika kerumu belakang sudah terpasang, lanjut pasang baling-baling kipas dengan benar, lalu kunci juga dengan spinner ya. Dan terakhir, pasang rumah kipas atau kerumbu depan, rapatkan dengan ring kerumbu seperti di video, dan kencangkan baut ringnya. Dan selesai, kipas Maspion EF30P2 siap digunakan. Sangat mudah bukan? Jika kalian ingin atur arah kipas ke atas ke bawah, cukup dengan mengangkat atau menundukkan motor ya. Sedangkan jika ingin kipas bisa menoleh ke kanan atau ke kiri, tekan knob swing, dan sebaliknya untuk menghentikan, tarik knob swing ke atas ya. Untuk pengoperasian kipas angin itu sendiri, dengan cara tekan tombol kecepatan yang terdiri dari 3 speed sesuai angka, 1 untuk kecepatan pelan, 2 untuk kecepatan sedang, 3 untuk kecepatan tinggi, dan 0 untuk mematikan. Terdapat beberapa spesifikasi yang dimiliki kipas angin Maspion EF30P2, yaitu kipas angin beroperasi dengan tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Daya yang dikeluarkan kurang lebih 40 watt. Terdapat perlindungan termofuse yang melindungi produk dari panas yang berlebih. Kamu akan dibuat tenang dengan keamanannya tanpa takut adanya konslet.